Mari ikhwan rahimakumullah, nasihat buat diri anda dan muslim. Kita perbanyak minta tolong sama Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa hasanah. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu ingat kepada-Mu, selalu bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan sebaik-baik keadaan ibadah. Ingat ikhwan, satu cerita yang sering kami sampaikan, bahwa satu tasbih itu nilainya tinggi, satu tahmid alhamdulillah nilainya tinggi, satu tahlil itu nilainya tinggi, satu salawat nilainya tinggi, satu istighfar itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Cerita yang sering kami sampaikan sama antum, ini kami senang menyampaikannya karena mungkin lemah dicerna. Cerita tentang mengikut wong masuk Islam. Ada dua orang masuk Islam ya kawan, kita syahadatkan di sini. Dibarangkan sikok sama kami, sikok sama sikok ustaz misalnya baik. Dibarangkan syahadat wong dua ini. Wong yang dari lahir sampai di umur 30 tahun kata kula dua-duanya sama. Kafir. Tidak ada nilai hidupnya pahala sama sekali. Kita syahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dua-duanya bersaksi syahadat. Selesai. Itu selamanya. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kita selamat kau. Kau sekarang sudah menjadi seorang muslim. Begitu dia mengikrarkan syahadatan ini, langsung seluruh dosa yang dari semenjak kecil, semenjak balai sampai detik itu dihapuskan Allah. Dia muslim dua-duanya. Nah, katakanlah sikap namanya Budi, sikapnya Badru. Si Budi ini masya Allah, ketika diucapkan selamat dia kita, alhamdulillah. Lihat dia. Yang sikapnya cuma senyum-senyum baik. Tidak ucap apa-apa. Subhanallah, ikhwan. Detik itu juga dua-duanya diwafatkan Allah. Meninggal dunia. Pertanyaan dulu kok. Pertama, masuk surga tak kedua orang ini? Masuk surga tak? Pasti. Jangan diragukan. Kenapa? Muslim. Habis bersyahadat lagi. Masuk surga pasti. Justru maaf, kita belum pasti. Dia pasti. Meninggal dalam iman. Pertanyaan kedua, sama tak surganya kakek? Apa dia duduk bersanding seperti saat ini bersanding? Jawabnya, la wallah. La wallah. Tidak sama antara Budi dengan si Badru itu. Kenapa? Budi akan lebih jauh tinggi surganya di sisi Allah. Jauh lebih nikmat daripada si Badru. Kenapa? Dia sempat melepaskan alhamdulillah sekali semasa hidup dia. Tak solat, tak sujud, tak rukuk, tak sempat haji, wala umrah, wala apapun dia lakukan, cuma sempat mengucapkan satu lafaz alhamdulillah. Dengan itu dia naik derajatnya tinggi di sisi Allah, sementara temannya tidak dapat satu pun, tapi syurga dia dapat. Ini satu kalimat hamdalah. Makmana kalau dia berusaha berucap beratus kali, beribu kali. Makmana dengan orang yang tidak lepas mulutnya dengan zikir kepada Allah. Makmana dengan salawat kepada baginda Rasulullah. Makmana dengan segala amal ibadahnya. Pikirkan ini. Minta benar-benar renyah-renyah sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang lalai ya Allah. Kita nikmat kalau diberikan Allah. Banyak kita dapat alhamdulillah. La ri'an wa la sum'atan. Kita tepiskan ada ria atau sum'ah. Pokoknya kita zikir terus. Pucuk motor kita zikir. Di pasar kita zikir. Di kantor kita zikir. Di toko kita zikir. Di rumah kita zikir. Selalu zikir kepada Allah. Kecuali dalam keadaan majlis seperti ini kita stop zikir. Karena ini abdul zikir adalah taklim. Nah, lepas dari sini kita zikir lagi. Wallah itu kan nikmat. Ya. Kalau sudah wafat, sudah tutup buku, sudah baca ngapa-ngapa lagi. Wong soleh itu kalau diizinkan balik hidup, minta hidup mereka ngapa untuk nambah amal ibadah. Wong yang toleh, yang ahli maksiat pun sama. Mereka dengan adab yang mereka rasakan sekarang, pengen minta hidup lagi. Itu ucapan mereka tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Di antara itu satu banyak ayat di dalam Quran menjelaskan. Kenapa mereka tahu kalau sempat mereka diizinkan sekali beristighfar, berapa banyak ampunan dosa akan mereka dihilangkan Allah. Adab akan diringankan Allah. Tapi apa mereka dapatkan? Tidak, sudah tutup, selesai. Begitupun orang yang baik tadi, kalau dia diizinkan untuk nambah amal ibadah, tidak bisa lagi, sudah selesai. Selesai sudah masa hidup mereka. Nah, apa yang diharapkan oleh orang yang soleh dan orang yang toleh, pengen hidup sesaat biar nambah amal soleh tadi, Allah tidak dapat mereka. Apa yang mereka minta itu ikhwani, isyhadu, saksikan. Saat ini wallahi ada pada kita. Ada pada kita saat ini. Hidup lagi, sekarang masih hidup kita. Mereka sudah tutup, tidak bisa lagi mereka. Mau hidup sejenak untuk mengucapkan Allahu Akbar, tidak bisa. Subhanallah, tidak bisa. Istighfar, tidak bisa. Tapi anda dan antum sekalian ikhwani, saat ini, wa insyaAllah ilah gadan ilah ma ba'dal yawm. Besok dan seterusnya kita minta panjang umur sama Allah, dinjuk kesempatan ini.
Dinjuk waktu sama Allah, dinjuk hidup oleh Allah. Nak diapakan ini waktu? Nak diapakan ini hidupnya kita? Nak dibuat sia-sia, na'udzubillah. Nak dibuat na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, istighfar, na'udzubillah, kalau kita buat maksiat kepada Allah. Mari ikhwan, manfaatkan waktu ini. Waktu itu berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Tidak bakal pernah kembali lagi.